Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ryan Motovlog. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Dan yang penting tetap semangat. Pokoknya semangat, gaspol terus. Oke teman-teman, kali ini kita lagi hunting suasana jalan di perempatan Jalan Godean teman-teman. Kita di perempatan Ring Road Jalan Godean. Kita edisi hunting dan melihat suasana arus lalu lintas teman-teman dan arus mudik lebaran 2024. Ini kita hunting hari Sabtu pagi teman-teman, jam 8:30 ini, dan mataharinya sangat menyengat sekali. Ini pagi ini udah cerah sekali. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang, selamat bergabung, dan selamat menonton motovlog pemula dari channel ini, Ren Motovlog. Buat yang udah selalu support, terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan teman-teman semua diberkali lipatkan. Pagi ini udah di lampu merah Ring Road Jalan Godean ini terpantau ramai teman-teman. Kita edisi hunting dulu teman-teman karena mendekati lebaran. Kalau nggak salah kurang ini H4 teman-teman, H4 lebaran. Ini yang dari arah sana, dari arah utara teman-teman, atau Jember. Padat sekali ini. Di sini di Jogja sini jam 6:30 atau jam 7 udah mataharinya juga udah cukup menyengat teman-teman. Di jalan Ring Road ini juga spot buat hunting cukup oke teman-teman, karena ada busnya juga, ada bus-bus. Ini ada bus Sinar Jaya. Sudah kita lihat kemacetannya
masih normal, teman-teman. Mumpung belum pulang ke Magelang, jadi kita bikin stok video, teman-teman. Kalau dari arah perempatan yang sana, dari arah kota Jogja, teman-teman, dan yang ke sini ke arah Gudian, lurus terus sampai Jalan Wates dan Purworejo, teman-teman. Pulang ke Magelang lewat sana juga bisa. Nanti lewatnya Kali Bawang, tapi udah lama nggak pernah lewat sana, teman-teman. Oke, mungkin cukup segini dulu video huntingnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya yang penting tetap semangat, gaspol terus. Sedikit agak lemes, yang penting tetap pokoknya pol semangat, teman-teman, walaupun di hari puasa. Oke, selamat pagi dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.